Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. Back to my trip, my adventure. Kali ini gua dan Della udah berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sesuai informasi yang kita dapat, bunga bangkai tertinggi di dunia berada di Kabupaten Kampar ini. Untuk itu, kita mulai ekspedisi kita sekarang. Tapi sambil menyelam, minum air kan, Del? Sebelum kita mulai, kita nikmati dulu nih rentetan view keren di Jalan Lintas Riau, Sumatera Barat, yang ada di Kabupaten Kampar ini. Gua duluan ya, Del. Gua sengaja nih berpencar sama Della. Gua mau nikmati dulu view-view indah di sini di Jalan Lintas Riau menuju Sumatera Barat, tepatnya di kilometer 25 ini. Memang terkenal dengan view yang keren banget. Kayaknya gua mendingan berhenti dulu nih buat abadin view di sini. Gokil nih, Baris, view-nya asik banget. Momen kayak gini, sayang nih kalau nggak saya selfie dulu. Emang gak salah nih, gua pilih smartphone ini. Selfie kita, nih gue kasih liat ya. Nih liat nih, selfie kita bisa lebih artistik kayak gini. Apalagi dengan full view display yang memberikan tampilan lebih besar dibandingkan dengan tampilan layar smartphone lainnya. Sedikit lagi ya, gua selfie, habis itu gua lanjut. Oke, sekarang gua waktunya buat nyusul Della dulu. My trip, my adventure. Melihat hamparan danau yang luas banget. Dan yang bikin menarik adalah banyaknya pulau-pulau kecil di tengah danau. Mending gue berhenti sebentar nih. Ini view-nya sih keren banget. Ini gue sengaja berhenti dulu nih, pengen nikmatin view yang keren banget ini. Kayaknya kalau selfie, bagus juga. Wah. Cakep. Tuh kan, jernih banget kan hasilnya. Soalnya Vivo V7 Plus ini, kamera depannya 24 MP, general satu perfect kamera. Apalagi ada new selfie spotlight-nya nih. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kita lagi selfie di tempat yang kurang cahaya. Wah, udah banyak nih fotonya. Yaudah, gue mau lanjut lagi. Metric, my adventure. We'll be right back.
Iya. Ya. Yuk. Dadah, Fit. Kemana? Hei, teman-teman. Satu lagi nih guys, spot indah di sini. Bukit ini biasa dikenal dengan sebutan Puncak Pukatan. Bener banget, buddies. Walaupun cuma bukit di pinggir jalan, tapi gue yakin dari atas bukit ini pasti terpampang view yang keren banget. Cepat nih. Gue duluan, Fit. Tapi gak apa-apa, tadi gue udah sempat foto-foto sih. Oh ya? Nih, hasil fotonya. Widih, keren banget, Fit. Keren ya? Asik. Tadi ini. Smartphone sama ke smartphone gue? Hah? Emang sama? Oh iya! Yeah. Oke. Emang kita yang suka traveling, asal pilih nih pakai Vivo V7 Plus dengan memori 4GB RAM dan 64GB ROM. Jadi nggak usah khawatir kalau HP-nya lemot, karena memori full gara-gara diisi sama foto kita semua. Bener banget, Fit. Dan yang gue suka nih dari smartphone kita ini, nah ini ada face access-nya tuh. Jadi kita bisa unlock HP pakai area muka kita tuh kan? Jadi lebih mudah kan? Nah kalau misalnya lo mau cari infonya lebih lengkap, lo tinggal cari aja di internet keywordnya Vivo V7 Plus. Wah mantap nih. Kalau kita lanjut selfie. Ayo pakai HP lo apa HP gue? Ya gue aja. Nikmatin view di atas rumah pohon di Puncak Pukatan ini. Suhu yang dingin, view yang indah, emang pas banget. Yoi deh, udah romantis belum gue? Dari Bukit Pukatan, gue David Joskap. Gue Dylan Arsia. It's my turn. Gue dan David bakalan lanjutin ekspedisi mencari bunga bangkai tertinggi di dunia. Katanya sih udah gak jauh dengan tempat gue sekarang. Sesaat lagi guys, tetap di My Trip, Not Venture.